Sorry, balik di Live Kick Gaming. Hari ini kita lanjut lagi patch Simulator 99. Kabar baik ya, rank 13 kita sudah beres. Jadi ntar kita bisa move on ke 14 sambil lihat ya kira-kira butuh berapa diamond untuk patch ya. Untuk yang egg-egg ya, saya belum sama sekali guys ya. Oke, kita ambil VIP. Oke, VIP sudah. Oke, bersih-bersihin dulu ya. Dan kayaknya kita bakalan beli untuk enchant ada berapa? Mungkin semoga bisa dapat 1 atau 2. Terutama kritikal-kritikal kepake banget ya. Oke, ini kita belum ya. Ntar, nah ini rank 14, 2, 3. Ada 3 guys. 3 pet baru kalau kita rank 14. Buset. Entah berapa tuh, berapa juta ya. Mungkin 3 juta, 4 juta ya. Yang ini aja belum nih. Yang ini aja belum loh guys. Ini aja udah 4 juta setengah. Gila, ini terakhir aja deh. 4 juta setengah ditambah di sini satu lagi mungkin 6 juta kali ya. Gila. Itu buat gacanya loh, buset, buset, buset. Tapi ingat ya, berhubung updatean berikutnya nggak akan ada, katanya entah kapan ya, quality, mereka lebih mementingkan kualitas. Jadi mungkin entah 3 minggu, entah sebulan ya, tapi semoga aja seru deh. Oke, ini nggak ada yang perlu kita naikin dulu. Paling yang ininya guys, damage saya kepake banget nih buat ini ngejar-ngejar ini ya. Damage, kayak damage lagi please. Jebret-jebret aja damage. Yes sir. Biar makin GG damage kita. Udah sampai yang sini aja guys. Sampai damage potion 5 sih biasa aja. Damage potion ini 4 kelimain aja ya. Dapat 6. Ya dapat 6 doang. Tapi ya daripada enggak lah ya. Dah. Cepet abis loh guys ya damage. Oke, ini ntar kita jadikan untuk yang rainbownya. Enchant belum ada. Enchant saya ngejar satu lagi guys, yaitu enchant kritikal. Oke, ini kita naikin beberapa dulu aja. Cuman saya kayaknya mending beli aja deh kalau nggak keburu ya. Krit, kayak di copy paste aja sebelah sini jebret. Terus lagi, tambah lagi kritikal 21 bertiga. Kita butuh kritikal 6-nya sekitar 3 biji lagi, guys. Kayak ini 4 ke 5. Wow. Mahal ya. Oke, udah gak ada lagi. Nih guys, kritikal kita yang kritikal 6 ada 3, berarti butuh 4 lagi. Gak dipakai satu di sini. 6 yes, 4, 3 lagi guys, 3 lagi. Dan harganya rata-rata 350.000 sampai 400.000. Lebih dari itu gak saya beli guys, soalnya kemahalan ya. Nah ini kita bungkus. Semuanya bungkus. Terima kasih. Daycare, mari kita cek. Apakah belum? Baru saya ambil berarti ya. Wih, kita ke bawah. Free enchant. Sudah pasti kita bungkus guys, free enchant. Set. Ke atas, up. Free item. Kayak sebelah sini habis. Bentar, ada fruits. Fruits kayaknya dapat yang banyak sih fruits dari Aqua Gaming deh. Kayak di depan tidak ada lagi, habis rainbow. Saya simpen untuk quest seperti biasa ya. Kan ini rank 13 ke 14, 14 ada lagi kan ntar ya. Jadi harus saya simpan. Oke, potion lagi. Yes, kita perlu potion. Oke, sebelah sini. Merchant. Set. Bungkus aja lah semua ya. Tiket, apapun itu. Duit sisa 1 juta. Gak akan cukup ini buat petnya aja guys ya. Aduh, tapi gak apa-apa lah. Kita simpan buat ini aja deh. Buat beli critical kalau gitu ya. Kalau kritikalnya udah bisa kritikal 7, satu lagi aja. Udah aman gitu guys. Kita tinggal ngumpulin buat petnya. Soalnya satu pet aja udah kepake ini. Apalagi kalau nambah 2 atau 3. Makin GG guys. Salah sebelah sini. Ya kita ambil twing. Terima kasih. Nah, upgrade fruits dulu guys. Yummy. Ini pasti sering kepake banget ya. 158 tuh. Saya pakai terus, tapi sayangnya dia maksimum 20 doang bisa makainya ya. Kalau bisa lebih dari itu enak guys. Saya nggak harus pencet terus. Mana sih? Nih, ya cuma dapat 20. Hup. Oke, Garden Merchant. Oke, setidaknya ini ada, ini ambil aja lah. Supaya naik levelnya guys. Oke, kita ambilin dulu dong. James. Aduh. Terima kasih. Malah dapat kado coba guys. Sebetulnya jam sih kasih kado ya. Ya mau gimana lagi ya. Lumayan. Gift. Emang isinya apa sih guys? Aduh gak bisa dilihat lagi ya. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya.
Kita tanam aja guys. Jamesnya nanti dulu deh. Ini yang penting kita buka dulu ntar ya oleh-olehnya. Semoga ada jamesnya nih. Menurut kalian mending James atau mending yang plant seed ini guys? Atau lebih rugi nih jajan? Ayo gue dadah. Set, kita habisin dulu guys, Let's go. Set. Lari. Kosong, habis. Tidak ada apa-apa ini. Masa gak ada yang di upgrade, gak ada yang gratisan ke guys? Di sini guys. Cut right, no. Itu sudah snow merchant. OP potion. Yes, ini yang saya perlu kan ya. Yang levelnya tinggi. Sini gak ada guys, gak ada. Habis kereta. Rumah, ini udah owned, udah aman. Udah sini, chest. Chest macam apa itu guys, cepet hancur banget ya. Oh my god, oke guys, di sini sudah habis ya. Apakah ada ya, biar mereka kerja dulu. Kamu kerja aja di sini nih. Kerja. Nih ya, kita cek guys. Untuk hadiah-hadiahnya yang bisa. Oke, ini ada tiket, nice. Kunci, gak ada lagi, habis kunci guys. Buset, mana nih, gak ada gratisan kan yang bisa kita buka gitu guys. Oh ini nih. Gak buka aja semuanya, kita butuh enchant ataupun potion ya. Gak bisa langsung open all ya, gak bisa. Tidak bisa guys. Satu-satu. Gak apa-apa, meriah sekali nih. Meriah. Terima kasih. Nah, udah aman ya, dapat 130-an tuh. Oh my god. By the way ini, sekarang saya pakai ini guys. Untuk farmingnya ya, saya AFK-nya. Untuk gem saya udah gak pernah di tempat VIP lagi, selalu di tempat yang terakhir ini ya, yang dekat coming soon. Dan pakainya saya sekarang nih critical. Kalau saya punya critical 71 lagi aja, ini udah 100% kan 20 nih. 20 80 tambah 17 97, saya makanya saya masih ngejar critical, saya cicil. Kita butuh 4 lagi critical 6. Terus strong pad-nya, strong pad 7 juga ada 2 biji. Sisanya magnet tuh. Oh, ini udah enak banget, guys. Atau kalau kalian udah punya critical-nya, nanti rencananya kalau udah 100% strong pad-nya ambil satu doang, sisanya mungkin bisa pakai yang treasure ya. Tapi sayang treasure saya masih 6 nih, masih kurang 2 lagi nih buat ke treasure 7 ya. Ya suka gini guys, suka servernya dapat yang nge-lag begini. Oke, kita balik dulu. Kita ganti server. Oke, dan sekarang mari kita cek guys. Level rank 14 dari guardian jadi apa nih? Set. Kita ambilin dulu. Kira langsung ya. Klaim. Waduh, satisfying banget ini. Tapi gak ada charm sayangnya ya. Charm yang berguna buat pet kita. Tapi ntar charm nyarinya terakhir aja guys ya. Kalau kita udah semuanya oke, charm baru masukin ke pet-pet kita. Saya pengennya sih yang royalty doang. Yang lain mah gak mau, sayang banget ya. Soalnya gak bisa dicopot kan guys ya kalau udah dapet ya. Ya udah dimasukin. Ini ada tap power. Ini udah gak kepake sama kita sekarang guys. Udah gak perlu tap power lagi. Oke. Wah, rank 14 tuh ternyata Titan, selamat datang Titan. Coin damage diamond potion. Dapat 2. Iya, ini dia ya guys ya. 14 hari ini by the way updatean ini 14.15 kah guys? Atau 14 paling mentok? Kayaknya rank 14 ya. Oke, kita ini dulu, kita lihat. Nih guys, buat kalian yang penasaran, petnya harganya berapa sekarang? Pet equip di rank 14 Titan nih. Nambah berapa ya? Nambah 1, 2, 3. Totalnya ini udah 3 juta 3,678 ya. 4 juta lah guys. Aduh, 4 juta buat pet. Berarti ini kalau nambah lagi petnya, sekarang kan pet kita 84 nih, ditambah 3 lagi 87. Lumayan nambah 3 ya. Sedangkan untuk yang ininya, gacha telurnya, dia nambah berapa? Jadi 2 sekarang nambah lagi ya. Jadi 3 juta ini butuh total 3, 4, 5, 6, 7, 8 juta. Itu terakhir aja deh guys. Kalau kita udah punya enchant cukup, terus petnya udah oke ya. Dan sekarang harga-harga ini udah mahal guys ya. Harga-harga huge pet udah gak ada yang 2 juta, 1 juta udah gak ada, 3 juta udah gak ada, 4 juta sekarang minimal. 4,5 tuh udah hoki banget. 4,8 sekarang rata-rata di atas itu ya. Itu pun yang standar, yang huge hell atau huge pet gitu ya. Huge happy pet gitu-gitu loh guys. Oke, bener-bener ya. Makin mahal. Saya berharapnya harganya turun dulu dah. Oke, dapat apa ini? Hasti lagi.
Kasih yang bagus, kasih yang bagus, kasih. Aduh, pengennya huge nih, lumayan huge nambah guys. Huge kita belum nambah-nambah satu pun nih. Terus, oh ya saya baru nambah satu huge doang guys. Eh bisa langsung, gimana caranya tadi guys? Oh pencet ini bisa langsung ya? Oh bisa guys. Kalau pencet spin lagi tuh nggak bisa yang lain. Kalau langsung pencet ini bisa. Oh bisa pakai ini juga nih. Nah, tapi paling dekat pencetan situ ya. Nah, harusnya emang ada fitur skip ya. Masa iya nggak ada fitur skip? Jadi harus begitu nih. Ayo dong, kasih dong. Aduh, belum. Huge bet please. Huge. Huge. Aduh, gai. Gai. Enggak dikasih. Chance-nya kebayang di sini 0,0000 guys ya. Enggak mungkin di sini 0,1, 1% tidak mungkin. Nah, kan enak bisa dipercepat gitu. Yummy sekali, guys. Mana tadi saya dapatnya sesuatu nah, charm stone-nya boleh. Dapat macam apa? Aduh, dapatnya jelek-jelek, koin, move, bonus-bonus apa lagi enggak jelas ya. Oke, nah ini setidaknya ngelar skip ya kita bungkus, guys. Yummy. Wah, meriah sekali. Oke, yang ininya kita kunci-kunci punya berapa ini, guys? Kunci-kunci 30. Ini bisa di-skip enggak? Aduh, sayangnya enggak bisa di-skip, guys. Come on. Ayo dong, enggak ada legendary satu pun. Ini udah saya spam, guys. Enggak bisa ya, enggak ada skip di sini enggak ada tuh. Saya pencet itu juga tetap enggak bisa nih. Tunggu dulu, yuk lagi. Waduh, Midas Touch udah punya. Wah. Kasihnya yang langka gitu, guys. Aduh. Mana. Ini 6 roll maksudnya apa sih, guys? Oh, dapatnya 6 biji maksudnya gitu ya. Dari sekali pencet satu kunci ini 6 ya. Ini fortune lah setidaknya atau royalty. Ih, exotic petnya gitu lagi. Dapatnya exotic tapi yang udah punya semua, guys. Tuh lightning udah punya juga, Bang. Come on, kasih yang belum punya lah. Kayak strong pet masih oke okay lah, strong pet masih oke. Walaupun ntar pada akhirnya kita hanya butuh satu buku doang ya. Ayolah royaltinya, royalty please. Yang lain saya nggak butuh royalty. Aduh, top power udah tidak berguna sekarang ya. Sayang banget meskipun top power 7 gitu. Treasure hunter masih butuh lah satu. Treasure hunter yang 7 boleh lah. Come on. Ini crystal key-nya berarti balik lagi kah? Kayaknya enggak ya. Duh, tidak ada sama sekali. Kenapa nggak bisa buka langsung 10, 8 gitu? Kenapa harus satu shadow? Lagi. Berapa lagi nih bang? Kunciku. Ini ada yang gratisan lumayan. 20, buset, habis. Ya. Cepetan dulu. Ya elah, kunci lagi guys. Set. Crystal Key, Treasure Hunter, Coin, Treasure Hunter 4, oke lumayan lah. Harusnya ngasihnya yang Treasure yang 6 gitu ya. Treasure Hunter 6 gitu. Yang 4, aduh udah sulit guys. Fortune naikin ke 7-nya udah jauh ya. Ini Strength Charm, aduh sayang banget ya. Jangan dipakai guys ya. Royalty udah paling the best lah royalty ya. Harganya berapa gitu royalty? Sekarang 5 juta atau 4 juta guys? Aduh, mythical. Udah bang, itu kebanyakan yang itu bang. Tap power mulu. Ayolah, ini nih royalty charm. Atau huge sekalian kalau mau ngasih ya. Oke, ini udah berapa? Coba kita cek ya guys ya. 13, oke 3 kali lagi deh. Oke, yuk. Bisa yuk. 1. Fortune Flag masih oke lah kepake sama kita ya. 2. Giant Coin Guard masih kepake lah buat ini quest ya. Dan satu lagi. Ah, tidak hoki. Oke. Kita cek guys ya. Selamat datang. Nih guys, untuk yang huge ya. Huge yang paling murah kan biasanya yang hell gitu ya. Ini sekarang itu udah 5 juta. Kemarin masih 4,8 lah, masalah ya. Huge happy. Nah, 4,9. Aduh, naik terus guys ya. Gila ini huge lama-lama enggak kebeli loh. Tapi enchant yang saya kejar ini Chas Bimik, saya pernah dapat, pernah beli terus saya jual lagi, nggak worth it. Yang diamond terbaru juga tidak worth it guys. Lama munculnya guys, mungkin 5 menit sampai 10 menit sekali. Wah buset dah. Mendingan kalian fokus kritikal dan kawan-kawan lu ya. Ya kita ngejarnya kritikal yang ini. Harganya saya ngincernya 360 itu sampai 400, paling mentok 420 lah. Abis itu enggak deh. Ya langsung saja kita cari guys ya. Set. Tuh pas 20. Oke lah, masih oke lah ini yang saya beli lah. Saya beli, oke.
Lagi Gang, lagi Bang. Hup. Oke, kita setidaknya bisa beli satu lagi dah. Satu lagi yang 300-an ya, kritikal. Yang langsung 6. Kalau pengen yang murah yang 5 nih, guys. Soalnya kan butuh 7, 7 kali 25, 7 kali 2-nya 140, 180-an ya. Kok ini kan lebih mahal ya. Cuman masalahnya ini tuh harganya orang suka 100.000 dan lebih lama lagi nyarinya. Makanya saya kejarnya 6 aja dah sekalian ya. Cuman kalau diamond kalian pas-pasan, mending kejar yang 5 itu, guys. Dan kalau kalian punya waktu ya, kalau kalian punya waktu banyak ya, kejar yang kritikal 5 terus jadi 6 terus jadiin 7 ya. Cuman kalau kalian waktunya dikit ya udah langsung ke 6 aja. Carinya 360 sampai 420-an. Full. Oke, ini 500 kemahalan, guys ya, jangan ya. Skip, kita skip 500 kemahalan, Bang. Kritikal lagi, lanjut lagi. Ini dijual 500, jangan deh, skip. Kemahalan, Bang. 500 lagi, buset. Saya tidak mau. Apakah di sini ada? Buset, ini 1 juta apa? Penipuan berencana itu namanya penipuan. Oke, berhubung yang kritikal 6-nya belum ada yang jual lagi, kayaknya kritikal 5 dulu deh. Siapa tahu bisa dapat ya. Oke, untuk kritikal 5 maksimum yang 50.000 ya. Oke, ini enggak ada. Udah habis, guys. Pas nyampe sini udah habis aja nih, kita harus kejar ya. Banyak yang belanja berarti nih. Banyak yang incar kritikal juga nih. Aduh, kritikal 5. Kritikal 5 55.000 masih okay lah. Pokoknya jangan lebih dari 60 aja. Oke, kita lihat kritikal 5 kita berapa, guys. Kritikal 5 kita 43 lagi ya, 3 lagi nih. 59.000. Waduh, gila pas-pasan harganya, Bos. Yo, lagi. Oke, kritikal 5 20.000. Yah. Keburu dibeli orang. Telat, guys. 20.000 padahal. Aduh. Telat dikit langsung hilang dong. 40.000 langsung beli. Yes, dapat guys. Sebelahnya berapa ini? Waduh, kritikal 6 ya. 429 kemahalan. Yo, lanjut lagi, cari lagi yang kelima dulu aja, yang kelima dulu. Aduh, 90.000 apaan nih penipuan nih? Jangan, guys. Jangan yang 90.000 ya. Maksimum 50.000, 60.000 lah. 30.000. Let's go. 30.000 juga. Mayan, dapat yang murah-murah ya, guys. Oke, ini sudah 7 belum ya kritikalnya, kita lihat. Oh, udah 8, udah aman nih. Oke, kita bisa upgrade ke 7. Lumayan kan, guys ya. Berarti kita tinggal kalau itu jadiin 5 sama ini 6. Kritikal 5 jadi ke 6, jadi ini 5 plus ini 6. Berarti kita hanya butuh 1 lagi, guys. Oke, kalau gitu kita bisa beli langsung yang 6 ya. Sisa berapa? 470. Boleh lah ya. Langsung kita all in, guys. Maksimum 470. Apakah ada di sini 360 bungkus? Let's go. Oke, sudah mantap nih, guys. 6. Oke, kita pulang. Dapatnya langsung yang 360 yang murah ya. Yuk, langsung kita ke tempat sini, guys. 16 ya. Ke enchant. Kritikal kita langsung aja kita enchant. Set, jebret. Dari sini boleh. Jadikan semuanya kritikal, jebret. Oke, itu yang 5 ke 6 kita siapkan. Jebret, ketika 4 ke 5. Aduh, tau gitu gak beli dulu tadi ya. Saya naikin dulu ini ya. Tapi gak apa-apa, kelebihan 2 gak apa-apa lah, guys ya. Ya, paling hilang berapa? 80 ribuan lah. Dan sekarang ini dia, guys, kritikal 6, sudah ada 7. Langsung naikkan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim, jebret. Wah, 20% kritikal, guys. Dan mari kita pakai jebret. 1, 2, 3, 4, 5. 100%. Berarti ntar yang tinggal diganti magnet masih kepake ya soalnya ya. Soalnya ntar pinggir-pinggirnya kadang-kadang suka gak kena gitu, guys. Kita tes ya. Tanpa kritikal dan dengan kritikal seperti apa. Plus strong padnya juga biar kalian tahu worth it atau tidak ya. Oke, ini kita teleport dulu. Oh, banyak orang di sini. Oke, kita cari yang sepi ya. Oke, guys, ini pet saya cuma segini doang ya, 84 ya, 84. Sisanya terendah ada si Witchcat, yang terkuat yang kita ada adalah si Boomstick Corgi ini nih. Corgi ya. Ini kalau kita punya duit lagi ntar kita tambahin deh 3 lagi equip ya. Kayak ini tanpa enchantment sama sekali, guys. Kalian lihat sendiri. Ininya masih full dan lumayan lama ngancurinnya ya, lumayan lama ya. Sekarang kita coba tambahin lagi untuk strong petnya misalnya. Yang sering kita pakai aja ya. Strong pad ini naikin yang ketujuh ya, 105%, guys. 105% ya, sedikit lebih cepat ya, sedikit lebih cepat. Terus kita tambahin lagi strong pad yang biasa saya pakai. Jadi 2, jadi total 210% ini untuk damage-nya kan udah.
Lumayan enak ya ini, tapi belum ada tulisan kritikalnya, nggak ada ya, kritikalnya tidak ada ya. Sekarang mari kita tambahkan kritikal 1. Berarti 20% ya. Nah, mulai pergerakannya mulai cepat guys ya. Ada tulisan krit, tapi masih jarang-jarang. Lagi kita tambah lagi kritikal total 40%. 40% udah. Ya, kita lihat di beberapa nih ada yang krit, lumayan lah ya. Mulai sat. Kita tambah lagi 60%. Waduh, mulai rusuh, mulai cepat ini di tempat terakhir guys ya, tempat terakhir. Dan kita tidak ada Titanic sama sekali. Tapi lumayan udah cepet nih guys, cepet ngancurin ya. Terus kita tambah lagi 80%. Ini 80% guys. Sacet-sacetnya guys. Udah mulai tercover semuanya ya. Cuman kalau nggak enaknya tuh guys, karena kita nggak ada si magnet ya, tuh pinggir-pinggirnya kadang-kadang nggak dapet yang begini-begini, nggak keambil gitu. Tapi kalau menurut kalian, ah nggak apa-apa bang, nggak keambil juga pinggir-pinggirnya, yang penting sekitar situnya nyampe ya. Boleh nggak pakai itu magnet ya. Dan 100% guys. Ini udah 100%, lihat. Langsung habis. Kalau nggak nge-lag ya, lihat. Baru muncul habis. 100% kritikal nih bos. Yummy. Cuman lihat pinggir-pinggirnya pada nggak kena kan guys ya. Nggak kesedot. Jadi saya berharap ntar ada beberapa area lagi, terus dapat yang begini-begini. Kan ini ada tap damage, kadang-kadang ada magnet. Saya berharapnya magnet sih, supaya ntar kita nggak perlu buku magnet lagi. Ini tuh sayang aja nggak keambil gitu ya. Apalagi kalau kita tuh kayak begini-begini AFK misalnya semalaman, kan sayang beberapa nggak keambil ya. Makanya saya tambahkan yang terakhir adalah biasanya magnet. Ini buat farming semalaman biasanya saya begini. Tuh kalau pakai magnet langsung kesedot pinggir-pinggirnya, tidak bersisa dan ngebut. Dan ini kalau kita nolin dulu, kita nolkan. Ambil. Ininya lumayan cepet guys. Bentar, ini dapat dari yang itu ya tadi ya. Set. Awasin dulu. Nah, kalau kalian AFK di sini, wah. Enak, tempat terakhir berasa tempat awal-awal, ngacurnya cepet ya. Tuh, dapat satu. Cuman kalau menurut kalian lebih butuh barang-barangnya ya, kalian ganti aja. Mungkin saya bisa ganti ntar si, misalnya ya, strong pad-nya kita ganti sama treasure. Syukur-syukur kalian punya treasure yang 7 ya. Ini masih 6 nih. Kalau 7 lumayan 40% kalau nggak salah guys. Si breakable ini kan 35% ya. Buat chance drop-nya. Kita hilangin kekuatan pad-nya 1. Masih oke, masih cepet ya. Soalnya kan kritikal nih guys. Kritikal kan damage-nya 5 kali lipat. Sedangkan kalau yang tadi si pad 100% ya mungkin cuma 2 kali lipat damage ya. Jadi masih bisa lah ini buat AFK kalian guys tuh, dapetin item lebih cepat, lebih banyak juga ya. Cocok buat AFK. Apalagi kalau kalian mau sambil ini bisa banget nih. Misalnya break 4 comet nih, kalian tinggal jebret. Kalau kalian lagi tidak AFK, kalau lagi AFK kalian pakai yang baru nih guys. Yang ini nih, massive comet. Cuman ini datangnya sekitar 6 menit sampai 10 menit sekali guys. Kalian mau lihat ya? Oke, mana tadi si comet udah hilang? Comet udah hilang. Coba kita pengen lihat ya, yang massive comet. Ini harus nunggu dulu, mirip-mirip chest lah. Chest juga kan muncul awal-awal, habis itu harus nunggu dulu kan 5 menit sampai 10 menit ntar ada lagi. Nah, ini juga sama guys. Meskipun kalian punya banyak, misalnya si massive cometnya tetap aja datangnya lama. Jadi enggak worth it kalau beli lebih dari satu ya. Atau enggak usah sama sekali beli, guys. Kecuali kalian para sultan kolektor ya boleh. Kalau enggak mah ya pakai yang comet-comet kecil aja nih sambil nunggu nih. Itu belum muncul kan ya. Jadi satu buku padahal kita ngacurnya cepet. Tapi belum muncul gitu yang si komet besarnya ya. Tat. Luar. Lagi. Enak ya. Oh, itu ada chest. Mantesan nih Hawk. Chest lu hancurin. Tat. Ini. Yang ini nih. Lihat guys. Betapa cepatnya ada critical. Waduh. Manyus banget bang. Mana ini yang gede aja komet. Nah. Massive comet incoming. Akhirnya ya. Itu pun harus nunggu berapa detik. Tadi 30 detik kan. 1 menit lah ya. 1 menitan guys. Ini kalau udah soalnya harus nunggu 6 menit lagi. Ini pakai strong pad lagi aja buat ngancurinnya ya. Ya strong pad aja. Atau ya tadi yang tadi. Tus. Wuuu. Banyak banget. Tapi kalau saya AFK, saya lebih memilih gak usah pakai strong pad lagi. Soalnya udah cukup guys kekuatannya. Paling saya ganti sama treasure hunter yang tadi ya, supaya dropan lebih banyak. Soalnya saya perlu banyak potion. Item-item juga saya selalu pakai. Ya kira-kira begitu guys ya. Oke guys, itu dia ya. Untuk rank 14 Titan, kita mau gak mau harus menunggu updatean berikutnya. Buat kalian punya tips-tips lagi, langsung aja komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.